KPK membenarkan telah menggeledah rumah pribadi milik Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita pada akhir April lalu. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah ruangan kerja Menteri Perdagangan itu. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyu Adriati Iskak membenarkan bahwa penyidik KPK telah menggeledah rumah pribadi milik Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Namun Yuyu belum merinci apa saja yang disita atau ditemukan penyidik dalam penggeledahan itu. Dan penyidik KPK pun terus mendalami dan mempelajari dokumen yang telah dikumpulkan untuk proses penyidikan. Mengenai penggeledahan, seperti teman-teman ketahui, penyidik sudah melakukan penggeledahan di kantor Kemendag, kemudian hari ini juga dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Mengenai apa saja bukti-bukti yang dibawa, saya belum bisa informasikan, dan penyidik masih mempelajari itu dan melakukan verifikasi lebih lanjut atas temuan-temuannya.